Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengikuti kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-78. Mau tahu kegiatannya seperti apa? Kita saksikan bersama. Yang semakin kompleks. Prajurit Jawa Tengah.
51 tempat Samarinda Kostra adalah prajurit yang kokoh, kuat, ditanding dan setosa yang senantiasa memelihara kemampuan bela diri kita. Thank you.
juara umum 1 Skam Internasional yang diadakan oleh Provinsi Bali. Dan juga baru-baru saja Bondowoso kembali menorehkan prestasinya di tingkat dunia, yaitu kejuaraan pencak silat Pasuruan International Championship. Segudang prestasi baik emas, perak dan juga perunggu, dan baru Solo Perjuang mewakili dari perguruan masing-masing. Tidak semua karena keterbatasan waktu yang singkat. Di Bondowoso ada 18 perguruan pencaksilat yang tergabung dalam ICSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, baik perguruan nasional dan juga perguruan lokal. Perguruan nasional yang sudah ada di Kabupaten Bondowoso dan juga sudah sering menorehkan prestasinya, yaitu PSHT Bapak Suci Perisai Diri Asap Bagar Nusa. Satu, dua, tiga.